Sudarlun Tim Gugus Tugas Aceh Timur melaksanakan operasi justisi penegakan memakai masker bagi pengguna Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Kecamatan Idirayu, Kabupaten Aceh Timur, Selasa 15 September 2020. Operasi ini melibatkan petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan BPBD Aceh Timur dalam menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Pengguna jalan yang tak memakai masker diberhentikan dan diberikan sanksi sosial ringan berupa mengucapkan Pancasila dan membaca ayat pendek Al-Quran. Perlihatan yang diberikan oleh jemaat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. 5. Kabak Ops Polres Aceh Timur AKP Salamidin mengatakan saat ini masih dalam tahap sosialisasi, namun untuk selanjutnya sanksi akan terus ditingkatkan berupa denda uang, baik pelanggar perorangan maupun pelaku usaha. Selanjutnya pengendara diperbolehkan melanjutkan perjalanannya setelah memakai masker yang diberikan petugas secara gratis. Dari Idirayu, Seni Hendri, Serambi On TV.